Nungguin ya. Oke guys, ketemu lagi dengan gue Sultan di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan HSR Wheel. Sekarang gue lagi ada di Depok guys. Ini salah satu outlet dari HSR yang namanya Binjai Rock. Alamatnya lebih lengkapnya di bawah sini nih guys. Gue mau gerbek ini toko. Di dalam ada apa aja velg-velg ganteng tuh. Kita tanya mas-mas di dalam. Oke, come on. Lagi sibuk. Izin sebentar, saya mau gerbek toko ini. Lagi sibuk ini. Itu nggak keketik. Maju dikit. Oh, ini. Maju dikit, iya. Info mas, ada Mas Aldi nih. Yoi. Apa mas, kabar orang sombong? Wah, saya orang nggak sombong dong. Sombong, kamu sultan kan? Cuma nama aja, nama ya, asli itu, di KTP namanya itu. Oh, berarti kamu suka flexing ya? Kan sultan? Iya, telepon saya flexing. Flexi? Oh iya, udah nggak ada. Nggak ada itu, udah nggak ada. Gini nih mas, gimana? Gua tadi ngelihat nih toko velgnya ganteng-ganteng mas. Oh ya jelas dong, namanya juga HSR. Di sini tuh pasti harus ganteng-ganteng, keren-keren, cakep-cakep gitu loh. Sebelah sini, iya. Kan di sana. Iya. Ah, jadi mas, velg apa aja yang ini? Oh iya, sebelah sini. Oke, kita tukar sebelah sini ya. Iya. Jadi mas, ada velg ganteng apa aja di sini nih? Semuanya ganteng-ganteng, tapi menurut mas mana yang paling ganteng? Kalau di sini semua ganteng sih. Tergantung teman-teman datang ke sininya mau pakai mobil apa. Kebutuhannya untuk mobil apa dulu nih, untuk mobil city car, LCGC, SUV, LMPV, MPV, Jeep. Ada semua. Kita ada semua, lengkap banget. Apalagi di Binjai Walk ini. Ini bisa dibilang cukup lengkap. Cukup lengkap yang ya. Toko velg di sini yang paling lengkap. Seperti itu. Semana lagi ya, kan? Walaupun ini namanya Binjai, tapi ini bukan di Medan, tapi letaknya di Cinere, guys. Benar. Asik. Jadi, Mas. Oke. Velg apa nih? Mau kasih lihat ke pemirsa sekalian? Apa dulu ya? Mungkin kita coba mulai dari yang ring-ring kecil ya. Betul sekali. Untuk apa nih kira-kira nih? Mobil untuk mobil-mobil LCGC. Oke, kalau kayak gitu silakan ikuti saya. Boleh. Mas, ini udahan dulu ya. Saya begininya capek. Dalam biasa aja ya. Oke. Nah. Jadi gini Mas Sultan ya. Saya bukan ini. Saya di sini. Tolong. Ya. Sama-sama bunder. Iya, kan balon kepada 5. Oke, nah ini pilihan-pilihan untuk mobil-mobil LCGC di ring-ring kecilnya. Nah, ini ada di ring 16, ini juga ada di ring ini 17. Ring 17-nya ada. Ntar dulu ya, gue cari 15 ya. Ah, 15. Ini 15 nih. Ini 15, 16, ada semua. Tinggal ngomongin aja mobilnya mau apa? Mobilnya untuk Agya, mas. Agya warna apa? Warnanya itu warna kuning. Kuning lemon, kuning lemon. Agya warna kuning. Kuning lemon. Ini yang pilihan tepat. Nih, kebetulan gue kan mobilnya warna kuning juga. Oh, jadi iya, gampang aja kombinasinya. Perpaduan velg HSR Bun, ini namanya HSR Bun, ring 15 lebar 6,5. Ya kalau dicolokin pakai Agya, emang ada Agya warna kuning? Kuning lemon? Ada ya? Ada. Oke, kalau dimasukin pakai Agya warna kuning, ini pasti warnanya masuk banget. Manis banget. Jadi yang kau takut. Oke. Okay. HSR Bun. Yoi. Lanjut, mobil apa lagi? Untuk ring kecil-kecil, untuk Brio, Obri nih, kalau Obri selain yang itu. Obri. Oh kalau gua itu kalau ngasih saran nggak mungkin sama. Nggak mungkin beda. Sama, beda. Iya, pasti beda. Obri, Brio-nya warna apa? Warnanya grey. Obri, Brio warna grey. Grey. Ini dia. Nah. Ini cocok. Ini adalah S2. Nah, ring 15, lebar 6,5, offsetnya 42. Ya kan? Cakep nih. Bayangin Brio warna grey, masukin velg warna polis kayak gini. Polis. Cakep sih warna grey. Wah, udah jadinya. Pasti cakep, bro. Kalau nggak percaya langsung datang aja ke sini ke Binjai Walk nih, ya. Langsung fitting aja kalau nggak percaya. Jangan lupa story mention gua sama Acer ya. Ntar kita lihat. Kita lihat benar. Bener nggak? Bener nggak warna ya. Warna abu ya tadi ya? Ya grey, grey abu. Grey. Pakai ini bagus apa enggak? Oke. Habis itu. Lagi? Di selanjutnya adalah dengan mobil saya memilih mobil Avanza. Avanza yang terbaru. Oh, nggak usah, Avanza lama aja. Avanza. 2011-2012. Avanza lama berarti Avanza yang PCD 4 kali 100 dan 414. Enggak. 400. 414. Iya, betul sekali. Avanza itu 414. Oke, okay. Kalau Avanza, warna apa Avanzanya? Avanzanya warna, kebanyakan di jalanan itu warna putih. Warna putih.
Oke, okay, Avanza warna putih. Oke, okay, kalau misal Avanza warna putih, gue punya beberapa pilihan sebenarnya. Hmm. Cuman kali ini gue akan kasih satu untuk pilihan yang looknya itu elegan. Ya. Jadi di sini kita punya, ini dia. Ini adalah Kyunikai. Satu ya kan? Hmm. Tuh, Kyunikai tuh. Ring 17 lebar 7,5. Ring 17 lebar 7,5 bisa pakaiin ban 20545 atau 21545 atau 20550. Ini cakep banget nih, di Avanza warna putih. Oh, ini single di sini, Bang ya? Mana? Ini. Wah, iya salah. Bang lima ini rupanya. Geser ke sebelahnya. Dia sebelahnya. Geser ke sebelahnya. Geser. Makanya saya diem aja. Mama pada penonton. Gak apa-apa, gak apa-apa. Karena memang HSR itu punya banyak pilihan dengan berbagai ukuran. Iya. Ini kebetulan yang PCD 5x114. Betul. Nah ini baru yang double PCD 400 dan 414. Sama-sama, speknya sama, ring 17. Kayak gitu. Hebat saya memang. Iya, untung dekat. Promosi. Memang udah saya lihat itu. Iya. Aduh. Ya, apalagi. Iya mentok. Maaf. Enggak ada kamera ke arah sana ya? Iya, enggak ada kamera. Kameramennya nabrak. Nabrak itu dia. Oke, apalagi coba. Wah, habis itu mas, karena sekarang musim racing-racingan. Mungkin saya pilih itu mobil Toyota Yaris. Toyota Yaris. Yaris Lele. Yaris Lele. Lele okay. Bakau sama enggak tuh? Beda. Beda ya. Yaris sama bakau beda. Oke, okay, untuk Yaris Lele konsep-konsep racing gua akan milih ini. Ini adalah HSR Minas, ring 17, lebarnya 7, offsetnya 42. Lelenya warna apa? Lelenya itu warna paling sangar itu sih warna grey juga. Grey ya? Ya grey oke lah, grey masukin warna hitam. Sangar juga racing. Iya, pakai racing pakai ini, cuman harus diadaptasi dengan bannya. Bannya. Ya, ini kan model velgnya udah racing banget nih. Hmm. Tinggal dicampur dengan bannya. Bannya pakaiin Acelera 651 Sport. Wah. Ukuran 225-45 ring 17. Nah, cakep tuh. Udah bentuk modelnya, velgnya racing, bannya juga racing, sini slick. Slick. Ya. Cewek-cewek mah nggak bakalan ini kabur. Iya benar. Iya orang nggak datang juga. Iya benar. Bakal mau kabur. Nah, gitu. Mas, selanjutnya dengan mobil ya Innova 2008 apa kita kasih? Karena mobil-mobil diesel sekarang itu sudah merajalela. Oke. Okay. Dari City udah tadi. Berarti mobil kita besar. Masuk ke Innova. Innova itu apa Innova, SUV? Innova itu kalau gua best deals-nya itu ada di ring 18. 18. Yoi. Sini. Waduh. Yang mana? Oke, okay. Pilihan yang ini mana? Ini sekarang belakang gua udah ring 18 semua. Innovanya mau warna apa? Innovanya itu warna hitam. Innovanya? Warna hitam lagi. Warna hitam lagi? Ah mungkin gini, kalau hitam gak usah, kita wrapping warnanya grey hue. Abu-abu hiu. Abu-abu hiu. Abu-abu hiu. Abu-abu monyet kan? Monyet ke saya lagi. Enggak, kan saya cuma ngejelasin. Oh iya benar-benar. Abu-abu monyet lagi. Abu-abu hiu gitu. Hiu, yang mana ya? Yang mana? Abu-abu hiu, ya sebenarnya kalau abu-abu itu bagusnya kita silang-silangin sih. Balik lagi konvennya apa konsepnya mau apa? Sporty apa racing atau elegan? Racing. Kalau racing ya di racing kita ada punya beberapa pilihan. Kalau dia warna abu-abu bisa kita colok warna ini. Ini warna bronze. Ini HSR kalau lo ring 18 lebar 8. Ini double PCD 500-514. Betul. Fitmennya pasti oke banget dengan tampilan mobil Innova. Ya mau itu apa warna abu-abu monyet. Monyet itu dia. Bukan ya, abu-abu hiu. Abu-hiu. Abu-abu hiu pasti bagus. Atau mau dicolokin warna Innova hitam pun juga masih masuk. Dan untuk teman-teman sekalian, langsung aja fitting ke sini. Cobain warna mobilnya apa, cobain dengan velg-velg yang ada. Saya yang promosi. Oh iya benar. Kamu kan sini datang. Oh iya benar. Tapi ya untuk lebih make sure-nya lagi, karena contoh kayak gini nih. Modelnya sama cuman gak beda warna. Ya, perbedaan warna itu sangat mempengaruhi dari tampilan. Betul. Makanya kenapa kalau di HSR itu kita ada yang namanya gratis fitting. Betul sekali, ada yang gratis fitting. Makanya supaya teman-teman bisa datang langsung, cobain velgnya langsung dan lihat. Betul. Nah, untuk bannya sih kalau gua untuk Innova ya pakein 225-50. Oh. Ring 18. Joss. Cakap. Cakap. Oke, apalagi coba? Innova udah. Sekarang kita naik ke mobil besar lagi, itu ada Fortuner. Masa dari Innova langsung Fortuner? Ah, Fortuner, Innova. Innova kan masih banyak teman-temannya. Innova itu segeng-gengnya dia gitu loh. Segeng-gengnya dia itu apa ya? Mobil ya. Mazda.
HR-V bisa. Iya, HR-V. HR-V-nya yang mana nih? Yang HR-V. Gen 1, gen kedua, apa gen ketiga? HR-V yang udah lepas konde. Hah, tau nggak yang lepas konde? Lepas konde yang gen 2 berarti? Gen 2, benar. Yang facelift? Facelift. Warna apa? Warna mobilnya itu two-tone. Ada silver, ada hitam. Kan dua tuh warnanya. Oh, yang prestige? Ya, betul sekali. Ada silver? Ada hitamnya. Ada silver, ada hitam. Konsepnya mau dibikin seperti apa? Elegant look. Elegan look, oke. Okay. Kalau elegan look, kalau kita mau ngejar elegan look, sebenarnya di HR itu ada beberapa pilihan. Contohnya seperti ini. Ini bisa dipakai untuk di HR-V ring 18. Ini dengan warna tampilan warnanya tuh tone juga. Ada silver, ada black, ada polish. Jadi masih masuk dengan konsep mobilnya. Atau kalau misalnya mau lebih berani, ya bisa pakai model yang kayak gini. Agak geser dulu sedikit. Iya betul. Siap. Nah, bisa pakai model yang kayak begini. Wah, ini cakep ya. Yoi. Wah, ganteng ini. Nih, ini juga bisa. Ini juga cukup berani sih untuk dipaduin dengan mobil HR-V warna hitam dan silver. Warna tutona. Tutonnya masuk. Masuk ya. Cakep. Apa lagi? Suzuki Vitara. Vitara robot. Vitara robot. Iya. Kan dari itu kan sleting. Oh iya, sleting. Itu PCD-nya sama dengan ini. Oke, sekarang kita tukeran peran. 1, 2, 3. Nah, bro, gue mau nanya dong, velg untuk mobil Vitara robot yang mana ya? Vitara robot bisa tukeran ya? Iya. Kita ngasih velg yang warna ini. Emang ring berapa Vitara robot? Ini Vitara robot itu ring di dia bawaan pabriknya di ring 17. Kita naikin ini di ring 18, lebarnya 8. Emang PCD-nya berapa Vitara robot? Vitara robot itu di PCD-nya di 114 kalau nggak salah. 5, 14. Omsetnya pakai berapa? Kalau Vitara kan soalnya dia butuhnya omsetnya agak-agak kecil. Betul, kalau standarnya aku kurang tahu, mungkin ada di bawah sini untuk brand Vitara. Nah, tapi kita lanjut ke velg Reston ini ya. Karena speknya ini velg ini adalah di ring 18, lebarnya 8, dengan ET-nya adalah 4x1, 4x15. Makanya jangan susah-susah kalau ngasih. Oh iya benar. Vitara robot yang mana lagi? Vitara robot. Abis ini gue searching deh ntar. Iya, ada Vitara robot. Iya. Karena kan kalau gue kan bukan pedagang mobil, gue pedagang velg. Oh iya benar. Belum tentu gue tahu semua mobil. Betul jadi sekali. Maaf nih buat teman-teman kalau gue jawabnya suka benar. Tukar lagi 1, 2, 3. Dah. Ah, gimana? Ah, selanjutnya bang. Kalau menurut aku nih, mobil untuk mobil apa ya? Aduh sabar. Mobil apa? Mobil abang yang paling ganteng. Mobil saya. Mobil saya yang paling ganteng itu adalah Innova R3. R3 boleh. R3. Kalau R3, menurut gua speknya hampir sama dengan Avanza. Jadi dia masih harus menggunakan maksimum di ring 17. R3-nya warna apa? Warna yang beredar banyak itu sih warna-warna silver, grey, putih, warna-warna terang lah. Silver, grey, putih. Grey, putih itu masih bisa kita colokin pakai warna-warna yang masih agak soft. Agak soft. Nah, salah satunya lu bisa pakai velg two tone contohnya seperti ini. Ini adalah FE01 yang dimana ini adalah hasil kolaborasi antara HSR Wheel dengan Mas Vitra Eri. Ya kan, ini ring 17, lebar 7,5, PCD 400 dan 4,14. Tapi R3 itu kan PCD 5, kebetulan ada juga. Wow. Cuman ini yang di display nggak ada yang 5-nya, jadi gua kasih lihat aja modelnya, tapi kalian bisa pesan ke toko. Nah, untuk bannya ya pakai ban radial aja lah, 17. Bisa pakai 225-45, 215-50, 205-50, kayak gitu. Sebuta. Ya kan, cakep nggak? Cakep. Nah, itulah makanya. Apalagi ya? Oke, apalagi coba? Mobil gede, Mas. Fortuner. Kok ngomong gedenya kayaknya nyindir gue banget ya? Kan kita sama-sama gede. Oh iya bener. Iya. Jadi lu nyindir gue sekaligus nyindir kita kan AS. Apaan? GS. Apaan? Gas. Gendut Adi Sultan. Kita dari gas. Mana mobilnya untuk Fortuner? Gas. Nah, yuk kita cari buat Fortuner ya. Oke, buat Fortuner itu kalau gue balik lagi, Fortunernya warna apa? Fortuner tahun berapa? Fortuner VRZ. VRZ berarti 2016 up ya? 16 up. Oke, warna apa? Warna hitam, warna putih, ada dua tuh. Warna hitam, dan bagus putih. Karena tentara harus hitam. Oh, siap. Nggak boleh putih. Siap. Harus hitam. Siap. Ha, lupa gua. Wah, saya udah siap. Oke, Fortuner hitam ya. Warna hitam. Mau arah modifikasinya arah mana nih? Dua pilihan deh. Untuk yang racing look satu, satu lagi untuk yang sesuai dengan tema mobil Fortuner tadi. Agak sedikit 4x4. 4x4. Gagak kok. Apa sih namanya kalau 4x4 tuh? Ini.
Offroad lah. Offroad ya benar. Apa sih? Nama mobilnya apa kemarin? Kalau Tetra Drive. Oke. Okay. Nah, kita buat itu. Kalau misalnya kalau gua sih secara pribadi ya, gua lebih suka kalau Fortuner itu pakai ring 20 karena tampilannya benar-benar banget. Banyak pilihannya bentar ya. Racing ya tadi ya, sporty. Ya, sporty boleh. Nah, kalau sporty sih sebenarnya ring 20 oke, ring 18 oke. Cuman kebetulan ini gua pengen coba kasih lihat yang ini nih. Ini HSR Tobowali. Ring 18 lebar 9,5. Ini tampilannya look velg modelnya itu lebih sporty banget. Jadi cocok nih buat kalian yang pakai Fortuner warna hitam. Kita colokin pakai Tobowali warna silver gini oke banget. Dia ada beberapa pilihan warna juga, ada silvernya, ada hitamnya, ada bronze-nya. Tinggal pilih. Untuk warna bisa pakai 275 55 18 kalau enggak salah. Kalau enggak salah, coba gue inget-inget dulu. Aku di mana? Nah, untuk ukuran bannya kalau misalnya pakai velg ini kalian bisa pakai 275 65 ring 18. Itu kita ada salah satu Acelera Country CT. CT itu bagus kembangannya. Nanti gua kasih lihat. Atau tadi yang kedua apa? Pengen tampilannya? Gahar ya. Kalau tampilannya gahar sih ya gua prefer di ring 20 sih. Ini contohnya kayak gini. Wah, ini ketutup ya. Kita buka aja. Nah. Wah, bentok di bawahnya. Ini ring 20, ini mid 03. Ini tampilannya gahar banget. Tuh lihat ya kan, kokoh banget katanya. Kokoh. Gagah banget ya. Ya. Atau kalau misalnya kalian kurang suka, kalian bisa lari ke model ini. Wah, ini cakep Yuta, nih. Yuta ring 20 lebar 9 nih. Ya, ini juga pasti tampilan mobil kalian berubah banget, jadi gagah banget, jadi ganteng banget. Ya kan, tinggal pilih aja mau yang kayak gimana model tampilannya, semuanya ada. Ini siap. Fortuner, Pajero semua. Masuk. Kusam yang masuk. Masuk terus pokoknya. Gitu. Oke, apa lagi, Bro? Kayaknya segitu aja deh. Segitu aja. Ah, lemah banget. Apalagi nih kalau abang mau kasih lihat ke penonton, kasih banyak banget. Banyak. Ya di sini pun di HSR juga kita juga bukan hanya menjual velg, kita juga ada BBK juga. Sini. Kita juga ada big bracket. Terutama ini yang di Binjai Walk ya, yang ada di Cinere. Kita juga ada lower kit, kita juga ada big bracket. Kita langsung lihat aja ke dalam. Nah ini yang paling spesial itu adalah ruang tunggunya yang cukup nyaman. Bukan cukup nyaman, tapi nyaman sekali. Nyaman sekali. Itu ada mbaknya di situ. Halo mbak. Halo mbak. Hai guys. Ketemu lagi dengan saya Sultan. Ada bakwan, ada cireng. Tanggap. Itu muka apa pinggiran korek? Masuk. Nah ini teman-teman bisa lihat. Hati-hati ngeremnya, jangan ngelos. Wah, gua pengen pasang BBK. Tadi ini bukan BBK. Nah, kalau ini adalah lower kit dari HSR. Namanya adalah HSR Spring. Ya, jadi ya teman-teman bisa tanya dulu model-model velgnya, model mobilnya apa. Kita ada beberapa yang ready. Contohnya ini apa ini? Kita di sini ada tulisannya tuh BMW E46. Terus Agya 2013 sampai 2020. Terus di sini ada Agya 2000 sama nih Agya belakang juga, Agya, terus ada Brio juga, ada Innova, terus ada Expander, ada apa lagi nih? Banyak, ada Vios. Vios ada ya? Vios ada. Vios, Terios ada. Terios. Nah, R3 juga ada. R3 juga ada. Pokoknya banyak ya kan. Udah gitu ada big bracket-nya. Ini ada big bracket ya, yang di mana ini membantu pengereman supaya enggak kayak lo tadi. Iya, itu agak selip. Glossor kan? Glossor dia. Udah gitu ntar juga ada nih parfum. Parfum. Wangi mobil nih. Tuh, di sini ada Mas Akbar tuh, ya kan? Cakep. Nih, tuh ada Mas Akbar. Awas, sebelah sana ada buahnya itu. Oh iya. Nggak ada. Itulah kurang lebih fasilitas-fasilitas yang bisa teman dapetin di Binjai Walk. Dan yang pasti, kalau misalnya di Binjai Walk HSR ini, Bro, kan oke. Okay. Yeah. Kenapa di bawah? Kan ada si di atas. Oh iya, saya di sini. Iya, pindah sini aja. Iya. Nah, jadi kalau di Binjai Walk ini, kalau teman-teman di HSR, tolong di atas aja, maaf ya penontonnya. Di atas aja, enggak sopan. Kalau di Binjai Walk, teman-teman udah beli HSR, itu dapat yang namanya benefit, free benefit. Apa itu, Bang? Yang pertama ada gratis nitrogen. Yang kedua ada gratis balancing. Yang ketiga ada gratis tumble ban. Dan yang keempat, gratis air mineral. Betul. Ada. Mana air mineralnya nih? Tumben gak disiapin ya? Ah, ada. Itu. Gimana menurut
Ngapsul gimana nih? Enak ya, menurut Sultan sih. Wih, sombong kali. Iya, menurut Sultan itu sangat-sangat memanjakan customer ya. Wah, harus dong. AC-nya dingin banget. Wah, AC-nya dingin banget. Jadi kalau mau ganti velg nih, mau bawa istri, bawa, ya, bawa pacar, bawa anak, ya santai. Santai. Kita ada penyewaan ini juga, apa namanya? Troli. Troli. Roller. Troller. Troller. Ada penyewaan juga? Enggak, itu punya orang toko kayaknya. Punya orang toko. Tapi kalau misalkan ada yang bawa anak juga, ya dipinjam aja, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, boleh. Begitulah kurang lebih. So, kita tunggu kedatangan Ngapsul dengan teman-temannya, dengan kalian semua, guys. Betul. Yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, untuk datang ke sini. Binjai Walk Cinere. Cakep sih, tempatnya adem. Iya. Jadi, abis itu pelayanannya... malah tidur. Ngap! Ngap! Kloset! Belum tutup! Belum closing! Closing dulu deh. Aman. Gua pamit dulu nih. Pamit. Pamit. Iya. Nih, jangan. Pamit dulu. Ya, jangan mana? Enggak ada kalian tidur lagi. Oke, guys. Segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di-like, di-subscribe, dan jangan di-skip. Gua Sultan pamer undur diri. Ingat velg, ingat ASN.